dalam negeriku. Helvi Tiana Rosa. Salam air mata negeri cinta. Aku masih memeluk merah putih berdiri di sini. Mendengar desau suara darah yang sama. Menyayat-nyayat cakrawala abu. Siapakah yang membakar asa dan cinta yang dulu setia kita pelihara? Sementara secara tiba-tiba kita gadaikan kemanusiaan kita pada sesuatu yang bernama kebiadaban. Aku masih memeluk merah putih berdiri di sini. Menyaksikan jutaan jiwa mengigau dan mencabik-cabik saudara sendiri. Sementara jutaan jiwa lainnya jadi pengungsi jeri. Mereka makan lapar, mereka minum haus. Darah, air mata mereka tumpah menjelma menjadi sungai-sungai perih di sepanjang jalan sejarah. Aku memeluk merah putih berdiri di sini, menatap para pemimpin tercintaku. Gini kata-kata mereka hampir angin. Mereka cari nurani di balik kursi. Aku bertanya-tanya, apa mereka tahu di mana menempatkan Tuhan dan rakyatnya dalam diri serta diskusi-diskusi itu? Bisakah mereka istirah dari perseteruan? Karena waktu telah semakin dekat. Kota-kota berteriak parau, merdeka. Masih kupeluk merah putih di sini. Oh, para ulama, mata air kesejukan kami yang menetap dengan mata langit. Dari hati yang khusyuk dalam mulut mereka akan keluar mutiara bercahaya. Tapi ayat-ayat telah dibakar dalam tanah air yang api. Mereka menangis, air matanya menjelma curah hujan di pekarangan negeri. Lantas samar mata nyeriku melihat orang kabut bergentayangan. Tak ada tanda sujud, tiada izah, tetapi mereka kenakan jubah ulama kami. Aku pun tetap berdiri di sini, masih memeluk merah putih. Kutatap
mata hitam para kanak-kanak pengungsianku. Dan kutemukan diriku terhempas ke dalam lalu. Kembali pada masa-masa kecil yang binar di negeri damai. Hati-hati berpelukan, tebaran senyum, uluran tangan, hasil tanah melimpah, kebahagiaan seperti kupu-kupu kembara di taman-taman kasih. Salam cinta negeriku air mataku. Salam air mata negeriku cintaku. Kini di atas puing-puing luka yang meninggi, sambil berdiri memeluk merah putihku, kutepis kemungkinan pergi. Tak akan ada perpisahan itu. Suatu hari jiwa matahari akan mencerahkan segala yang telah darah. Jutaan tekad, daya dan doa akan membelai, mengusap wajah duka. Dan para pemimpin, para ulama, rakyat yang lara, kita akan tumbuh dewasa disebabkan hikmah. Entah kapan, kuharap kita segera kembali dari pengungsian yang melelahkan ini, membangkitkan negeri cinta kita sekali lagi, sambil tak henti berpikir. Cipayung, Maret 2020.